warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anakku kabarnya kalian sekalian? Untuk pembelajaran kali ini tentang materi interaksi sosial. Kita manusia adalah sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, kita selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Untuk lebih mudah memahami materi interaksi sosial, silakan kalian simak video berikut ini. Thank you.
anak-anak pembelajaran video materi IPS tadi? Tentunya kalian sudah memahami ya. Untuk lebih memahami lagi, silakan kalian jawab soal yang ada dalam video tadi. Oke, untuk pembelajaran kali ini semoga lebih bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri pertemuan IPS hari ini. Semoga lebih menyenangkan lagi dalam belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.